Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku mau bikin resep makanan ikan cuek gitu, yang ikan yang dikeranjangin, dan ini simple banget dan ini cocok banget yang males masak, terus bisa buat dimasak anak kos gitu ya, yang pokoknya simple banget deh. Tetap stay tune terus dan jangan lupa di like, terus di subscribe channel aku, terus di share seluruh sosial media yang kalian punya. Kita mulai dari bumbunya. Jadi di sini aku pakai bawang merah, yaitu yang rawit 10 batang, dan bawang 3 siung bawang putih, kemudian 3 siung bawang merah, dan 10 rawit hijau dipotong-potong. Semua itu aku iris-iris aja ya. Nah, terus aku pakai ikan cueknya itu ada 4 piece. Jadi aku beli 2 keranjang, isinya itu satu keranjang ada 2 piece. Dan selanjutnya di sini aku bumbunya sangat simpel banget, cuman pakai garam. Ini aku pakai 1 sendok teh, terus kemudian ini aku pakai kaldu ayam atau Royco, dan ini gula merah. Selanjutnya aku pakai saus tiram. Jadi ini buat lebih enaknya gitu loh, ada legit-legitnya gitu. Ini enak banget sih kalau menurut aku kalau pakai saus tiram. Nah, kemudian aku ada tambahannya itu kecap manis, aku ambil dari Bango. Lanjut kita manasin teflonnya, kita kasih minyak sedikit, ini buat goreng ikan cuek. Dan setelah minyaknya panas, kita masukkan aja untuk ikan cueknya, dan ini kita goreng sampai sedikit kering, jangan kering banget nanti, soalnya kalau kering banget nanti kalau udah matang itu dia agak keras gitu loh, jadi agak susah untuk dimakannya. Jadi langsung aja aku angkat dan langsung ke proses selanjutnya. Nah, ini aku minyak udah aku kurangi sedikit nih ya. Jadi setelah minyaknya panas, langsung aja aku tumis tadi bawang merah, terus bawang putih, cabai. Ini aku tumis dulu sampai dia itu layu. Nah, ini setelah bumbunya layu, aku langsung masukkan kayak garam, terus gula sama kaldu ayamnya. Aku tumis sampai matang. Aku tumis terus sampai dia tercampur gitu. Thank you.
merata, aku tambahkan air, air putih. Ini sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak, dan aku aduk kembali sampai merata, diaduk-aduk-aduk terus. Dan habis itu aku tambahkan saus tiramnya. Ini sedikit aja sih. Nah, udah cukup. Habis itu kita aduk lagi. Dan kemudian aku tambahkan kecap bangunya sedikit. Setelah itu aku aduk-aduk kembali. Setelah ini airnya itu agak surut sedikit, lalu kemudian aku masukkan ikan cueknya tadi, ikan cuek yang udah digoreng ya. Nah, ini aku aduk-aduk, dan ini kita tunggu kira-kira 2 menit sampai 3 menit, habis itu kita angkat ya.